اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وصلى الله عليه وسلم. Yang mana pada hari ini kita akan menapak tilasi sejarah kota Taif. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke kota Taif, bukan disambut dengan terbang, bukan disambut dengan sambutan hangat oleh warga Taif, bukan juga disambut dengan sambutan kehormatan, tapi beliau disambut dengan cacian, disambut dengan hinaan, disambut dengan lemparan batu-batuan, bahkan beliau dilempari dengan kotoran otak. Bagaimana yang menyampaikan bahwa kota Taif ini adalah kota yang dikatakan surga di tengah gurun Sahara? Lihat nih bunga-bunganya Bapak Ibu. Sebelah kanan nih. Ini bunga mawar, bunga anggrek. Terkenal dengan 800 perkebunan bunga di kota Taif ini Bapak Ibu. Saharun malam tara jamalun malam tara hiya jannatu ardin wa sama'in. Bersama siapa? PT Mahalim Wisata. Sallu ala Nabi Muhammad. Sampaikan tangannya buat keluarga di Banua. Masya Allah, mudah-mudahan sampai ke tujuan. Kita jalan ziarah ke makam Abdullah.